luar biasa sekali. Senang sekali saya Andrea Lee yang akan membantu jalannya acara dari pagi hingga siang nanti. Kali ini kami berkesempatan untuk menggali permasalahan, mencari insight dan solusi untuk industri perbankan dan keuangan lainnya yang pada akhirnya dapat kita gunakan sama-sama untuk mengembangkan bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Lembaga keuangan juga terus beradaptasi dalam menghadirkan solusi layanan keuangan kita yang lebih efisien, lebih cepat, tetap aman, serta mengedepankan faktor kesehatan di tengah situasi pandemi. But like I said earlier in my presentation, that the big concern about digitization is sustainability. Dan kita nggak tahu, digital currency sekarang sudah dibahas, siapa tahu nanti kita sudah pakai koin itu sudah punya nilai yang besar. Dan malam ini acaranya lebih serius lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menikmati acara malam ini dan besok masih ada lagi. Tapi sekali lagi saya bangga di sini. Ini era digital, era transformasi. Saya sebagai pelawak juga menerapkan digital. Wih. Saya hadir untuk Indonesia pada malam hari ini karena digital. Wah, digital. Jadi begitu antara manajemen saya dengan Indonesia secara digit sudah sesuai, saya hadir. Jadi digital, ya. Yeah, yeah. Digital. Melalui ajang Indosat Connect Webinar Series ini memberikan kesempatan kita, mendorong kita untuk menciptakan ide-ide inovasi baru dan juga kita berkesempatan untuk saling sharing knowledge dengan sesama pelaku industri finansial di Indonesia dalam bertransformasi digital yang tentunya menjadikan kita untuk semakin berupaya meningkatkan solusi digital yang aman dan handal. Bagaimana Indosat membantu kita adalah melalui support di operational communication kita. Tapi ada satu lagi yang sangat menarik, karena saat ini kita sedang ada kolaborasi yang sangat intens dengan Indosat, di mana harapannya adalah bisa membangun sebuah sinergi, kolaborasi antar dua buah organisasi yang berbeda, di mana kita bisa saling support dan saling bantu untuk kepentingan bersama.